Luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan kepada anak mas, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Oke, kalau semuanya sudah hadir, hari ini kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar membaca permulaan. Sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu. Suaranya dibuka ya, tepuk semangat. 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 Yeay. Sekalian, minggu lalu kita sudah belajar membaca wacana di buku tematik 1B halaman 88 tentang cara duduk yang baik saat membaca di perpustakaan. Bahkan kita juga sudah ke perpustakaannya, ya, sudah melihat bentuk perpustakaannya. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya kepada kalian. Coba kalian sebutkan apa saja yang kalian lihat saat kalian ada di perpustakaan. Boleh tunjuk tangan yang bisa menjawab. Sampai nanti gue tulis ya. Ya, yang pertama Kenan. Oh betul, di perpustakaan itu ada buku. Di perpustakaan itu yang pertama kita lihat adalah buku. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ya, Fatih mau jawab apa? Ya, di perpustakaan itu ada kursi. Betul, Ma, ada kursi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, siapa yang mau jawab? Ya, Azhar bisa mau jawab apa? Ya, di perpustakaan kita bisa melihat ada meja. Yang keempat apa? Ya, yang keempat. Betul sayang, ternyata di perpustakaan itu letaknya ada di sekolah. Pinter banget sih, Masya Allah. Anak guru hebat, hebat ya. Oke anak-anak, kita sudah mendapatkan 4 kata. Yang pertama, buku. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, meja. Yang keempat, sekolah. Sekarang ikuti Bu Guru ya, pelan-pelan. Dan kita baca bersama-sama dengan kompak. Yang pertama, buku. Hai, pinter. Yang kedua, kursi. Bagus. Yang ketiga, meja. Pinter sekali. Yang keempat, sekolah. Pinter semuanya, Masya Allah. Sudah hebat ya semuanya. Oke, anak-anak sekalian, dari 4 kata itu guru punya loh, punya kartu. Kalian coba lihat baik-baik kartunya dan nanti baca bersama-sama ya. Yang pertama, lihat, fokus. Yang pertama, Bu Yaya pegang kartu apa? Bacanya apa? Ya, pinter. Ini bacanya adalah buku ya. Buku. B-U-B-U, K-U-B-U, buku. Pinter. Ini kartu pertama. Kartu kedua. Oke, kartu kedua lihat, perhatikan. Ya, ini bacanya apa? Masya Allah, pinter sekali bacanya kursi. Ya, kalian sudah pinter ya membacanya. Lanjut lagi. Yang ketiga, Bu Yaya punya kartu kata. Nah, apa ini? Ya, bacanya adalah meja. Hebat sekali kalian sudah bisa baca ini. Oke, yang terakhir dia punya kartu kata yang panjang sekali. Bisa dilihat bacanya apa? Bacanya sekolah. Masya Allah, kalian ternyata sudah hebat membacanya ya. Sudah pinter ternyata. Nah, anak-anak semuanya, karena kalian sudah pandai membaca, sudah pandai membaca cerita dari yang kemarin kita baca. Sekarang Bu Yaya punya tugas. Tugasnya apa ya? Tugasnya Bu Yaya berikan secara berkelompok. Jadi kalian tidak usah kemana-mana, tetap di meja masing-masing. Nah, tugasnya adalah, tugas masing-masing kelompok ada 3. Tugas yang pertama, silakan nanti kalian baca setiap kartu kata yang berada di dalam amplop. Itu tugas pertama. Tugas kedua, setiap amplop itu ada beberapa kartu kata yang kalian harus susun menjadi sebuah kalimat. Ya.
Yang ketiga, silakan kalian tulis atau salin kembali kalimat yang kalian susun di buku tulis kalian. Nanti akan Bu Yaya nilai setiap masing-masing kelompok. Oke anak-anak, mengerti semuanya? Ya, pintar semuanya mengerti. Bu Yaya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Alhamdulillah anak-anak semuanya, tugasnya sudah mulai koreksi dan kalian menjawab dengan benar dan bagus sekali sesuai dengan perintah dari Bu Yaya. Kita sudah melewati 45 menit belajar di kelas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Bu Yaya berharap kalian makin lancar membacanya, makin lancar untuk menyusun kalimat dengan baik dan benar. Ya, semoga kalian tetap semangat belajar, diulangi lagi belajar hari ini di rumah, rajin membaca agar tambah lancar.